Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kita kali ini untuk pembukaannya kalian bisa lihat sendiri guys ya. Kita langsung di Solo guys. Mantap. Wow. Kita langsung dicek ruas sama musuh guys ya. Kita langsung dites barisan depan kita itu apa guys. Karena kita nggak pakai anti intai juga, pastinya musuh melihat daging nih, lagi KPK lagi. Dan di sini guys ya, kita lihat ya, di sini yang terluka pasnya Cavalry karena Cavalry karena kita memakai ruas Cavalry guys ya. Dan kali ini yang mau nyerang kita dari klan SEO guys. Ini sepertinya orang Indonesia sih guys ya, karena namanya juga Indonesia banget. Martini bos. Dan ini untuk anggota-anggotanya kalian bisa lihat sendiri guys ya. Udah lumayan juga bisa disebut sebagai akun semi titan guys ya. Kalau akun titan itu sendiri, ini menurut versi Hero Mobile guys ya. Itu adalah kalau akun titan itu adalah akun yang sudah pop attack-nya tuh udah tinggi banget dan mempunyai hero plaska guys. Oke, kita lihat guys, lagi-lagi kita dites solo attack guys ya. Untuk dites barisan depan kita itu apa. Ini menurutku lucu banget sih guys ya. Orangnya itu ngetes ya, terus kan kita nggak pakai anti intai ya, otomatis kan di intai kelihatan tuh ya yang sakit itu jenisnya apa guys. Udah tahu jenisnya Cavalry, dia nyerangnya lagi pakainya infant bos. Ini lucu banget sih menurutku ya, karena counternya Cavalry itu adalah sniper bukan infant guys ya, sedangkan counternya infant itu adalah Cavalry guys. Dan di sini guys ya, ini nanti kalian bisa lihat sendiri guys ya, dia ngetes ruas kita itu berapa kali, kalian nanti bisa hitung sendiri guys ya. Dan kali ini kita melawan kingdom lain karena kita lagi KVK juga guys ya. Dan di sini kita dites lagi guys, lagi-lagi kita dites lagi guys ya. Aku nggak tahu orangnya ini kayak mana guys, ngetes mulu bos. Awalnya itu aku ragu guys, ini dia itu mau menyerang atau tidak, beneran mau nyerang atau tidak guys ya, berani atau tidak. Kalau nggak berani tinggal cabut bos ya, nggak usah di situ guys. Sombong amat. Tapi ternyata guys ya, ini sepertinya sih nanti bakal berani guys. Dan di sini lucunya itu dia nge-solo lagi ya untuk ngetes barisan depan kita itu apa. Udah jelas Cavalry guys ya, kita jangan ganti ruas dulu pokoknya guys. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya, aku ganti ruasnya itu di detik-detik berapa. Kalian bisa lihat dan kalian bisa tiru guys nantinya ya. Oke. Kita lihat guys ya, ini nanti bakal di-range sama siapa. Kita lihat ya, karena klan SEO itu sendiri lumayan sih guys ya, untuk kapten-kaptennya lumayan lah. Dan di sini temennya sudah ada yang datang guys ya, kita lihat ya. Dan ternyata langsung di open rally guys. Mantap. Sama si Martini guys ya, kita lihat ini si Martini jadi kapten rally. Ini sepertinya sih dia orang Indo guys, namanya lucu banget bos ya, kayak orang Indo tapi yang namanya itu ya orang Jawa juga nggak ya. Kita lihat guys ya, kita lihat ya, kita bakal diserang. Dan ini pun musuh-musuhnya ya atau dari klan SEO itu sendiri, dia langsung pada merapat guys ya. Dan di waktu kita di open rally guys, bagi kalian ya yang mau ngetrap ya, ini kalau yang mau ngetrap yang modelnya kayak Hero Mobile, please guys, kalian jangan gemeter ya. Dan kalian jangan panik lah, intinya kalian santai, slow, enjoy kayak gitu guys. Walaupun kalian nggak pakai anti intai dan kalian udah dianalisa nih sama musuhnya, tapi kalian fokus aja guys, jangan panik ya, intinya jangan panik dan jangan tremor guys, itu bahaya banget ya, paling sampai gemeter tangannya ya. Kita lihat guys ya, ini lagi di menit 3 menit ya, 3 menit 45 detik guys. Nanti aku mau bakal minta range-nya tuh sebenarnya sih kalau bisa sih 1 menit ke bawah guys ya. Tapi di sini aku ketiknya sekitar 2 menit guys ya. 2 menit memakai infant guys. Jadi nantinya aku udah pasti yakin banget orangnya pakai sniper karena counter Cavalry itu adalah sniper guys ya. Jadi kita langsung gas aja ya. Ini di sini aku ngetiknya itu T4 T5 infant di 2 menit terakhir ya. Tapi kita lihat guys ya, aku sih sebenarnya pengennya 1 menit terakhir. Ini nanti bakal keren banget sih kalau 1 menit terakhir udah mau nabrak kayak gitu kan. Ternyata teman-teman kita itu pada datang. Keren banget itu guys, keren banget serius ya. Oke, kita lihat guys ya, ini si Martini udah dikasih jenderal guys ya, udah dikasih titel jenderal. Aku nggak takut guys. Sombong amat. Oke, kita lihat ya, ini teman-temannya yang merapat lumayan juga sih ternyata untuk mic-nya guys ya.
di sini kalau di menit-menit masih 2 menit 30 detian kita santai guys ya. Kita jangan panik ya guys ya. Terus kita pun pokoknya fokus aja lah. Dan di sini kalian bisa sendiri untuk talentanya guys ya. Untuk settingan talentanya di situ aku bukan di mix melainkan aku di infant sama sniper ya guys ya, biar HP-nya itu bisa adalah HP-nya di max kayak gitu guys. Karena kalau settingan mix itu HP-nya kita nggak dapat. Dan di sini guys, ini penting banget guys. Kita kalau mau relok kaca, kalian setting dari tas guys ya. Jadi pas waktu udah kita kasih semua, kita tinggal pencetnya tas guys. Bukan kita pencet kastil ya. Itu poin penting banget guys ya. Kadang-kadang kalau kita pencet kastil dan lain sebagainya, kadang nanti bisa nge-lag apa segala macam guys ya. Dan di sini guys ya, di sini aku minta rank dan keren banget bos. Teman-teman kita langsung pada datang guys. Wow, langsung pada ngerank dari jarak jauh dan lain sebagainya lah guys ya. Jadi ini bener-bener keren banget guys. Kita lihat guys ya, kita lihat bos. Dan di sini sudah di bawah 1 menit guys ya. Kita lihat guys, kita lihat ya. Oke, kita hitung guys ya. Ini kita memakai infant ya pastinya guys ya, karena musuh bakal pakai full sniper. Yakin 100% guys. Oke, kita lihat guys dan kita fokus guys ya. Dan di detik-detik ini guys, ini biasanya para player large mobile itu udah gemeteran guys. Bagi kalian yang jarang war dan nggak pernah war guys mungkin ya, atau apalagi kalau nggak pernah ngetrap, tapi tenang guys, kalian harus tetap fokus, fokus dan fokus. Oke, kita hitung sama-sama guys ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan kita ganti gearnya bos, kita relok bos. Dan ini dia guys, boom, wow, gila sekali guys. Untuk tips and triknya ini guys ya, ya kalian bisa lihat ya, untuk trik inilah ya, untuk trik model kayak gini, ini aku bisa katakan 90% kalian pasti berhasil kalau kalian bisa menganalisa kingdom, bisa menganalisa akun kalian dan bisa menganalisa si musuh guys ya. Okay. Ini versi Iron Mobile bisa 90% itu berhasil coy. Wow. Oke, jangan lupa like dulu guys ya. Sebelum kita lihat hasilnya, dan ini hasilnya pasti keren banget guys ya. Oke, kita lihat guys ya. Kita lihat. Gila guys ya. Tapi sebelum itu kita pasang anti intai dulu guys ya. Walaupun kita nggak pakai anti intai pun nggak masalah sih guys. Tapi nggak apa-apa ya. Biar musuh makin penasaran kalau dia ada yang intai kayak gitu loh guys ya. Oke, kita lihat untuk hasilnya guys. Kita intip sebentar dan kita lihat untuk gearnya dulu guys. Dan gila guys. Gila full mythic ya. Dan yang satu gold itu pun cangkir coy. Itu pun cawan guys. Ini damage-nya pasti udah kenceng banget guys ya. Oke, kita lihat ya. Dan ini guys, yang terluka kita cuma 261k truk. Wow, ini gila parah banget coy. Gak ngota guys ya. Ini gak ngota banget coy. Ini gila banget sih sumpah. Itu musuhnya pasti ada T5, T4 dan mungkin ada T2 nya guys. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini musuhnya pakai kelinci guys ya. Dan ini guys, ternyata ini ada T5, T4, T2 ada loh guys. Ini lucu banget sih, dia rally ya, rally pakai hero tapi ada T2 nya itu lucu banget guys ya. Dan ini gila sih sumpah, keren banget coy. T5 loh, T5, T4 nya itu banyak guys ya. Kalian bisa lihat guys, cuma 200k doang guys ya. Itu pun T2 guys yang kena. Ini gila coy, keren banget guys. Kalian kalau mau niru silakan guys ya. Untuk settingan talentanya silakan guys. Untuk gearnya pun juga silakan guys ya. Ya tadi kalian bisa lihat sendiri aku pakainya gear apaan guys ya. Full infant, bukan gear mix guys ya. Oke. Wow, ini gila banget guys. Oke, kita lihat guys ya. Kita lihat hasil pertempurannya guys.
Kalian pasti ingin lihat pertempurannya kan guys ya. Untuk masalah apa itu namanya guys, moral ya, moralnya berapa persen sih? Aku pun penasaran juga sih guys. Kita lihat ya. Karena itu cuma 200 KA doang guys. Itu pun T2 loh kita yang kena. Ini parah. Ini parah banget guys. Kita lihat guys ya. Untuk di awal pertempuran kalian bisa lihat sendiri. Untuk familiar yang keluar di awal pertempuran itu punya kita udah keluar guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini guys untuk moralnya ya 90% ya. Kita masih 90%. Musuh udah turun. 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 Dan turun guys. Ini gila guys. Ini kita stuck loh moralnya. Ini kita turun 1% ya. Jadi 89%, kalian bisa lihat. Gila guys. 89% moral kita guys. Good job. Ini keren banget sumpah. Kalian wajib tiru model kayak gini guys. Kalau kalian ingin ngetrapnya berhasil guys ya. Kalau kalian belum tahu cara-caranya, kalian bisa putar ulang video ini lagi guys. Okay. Dan ini ya, aku liatin guys ya, untuk poinnya wow, sekali ketrap kalian bisa lihat sendiri dapatnya keren banget guys ya. Gila sih sumpah. Ini aku di awal KVK aku nggak ikut ya, mohon maaf ya untuk teman-teman ya, karena aku masih ada ya kesibukan, sok sibuk lah kayak gitu guys ya. Oke, kita sudah video kita kali ini guys. Thank you banget bagi kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa guys, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa like, comment, and share-nya guys. Oke, sampai berjumpa lagi di next video aku selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum. Bye.